Kembali lagi di Kalong Show, apa kabar teman-teman? Di video ini kita akan sama-sama mendengar penampilan terbaru dari Lyodra. Seperti tadi malam, ini dikirim itu Kang Deddy dari Bandung. Lyodra menyanyikan sebuah lagu, sepertinya lagu lama. Mungkin genrenya campur sari kali ya, yang judulnya Padang Bulan. Nah, seperti apa? Jujur aja gue belum pernah dengar lagu ini ya. Di acara GTV ya, bareng banyak pesulap. Dan kalau di GTV, mohon maaf, saya akan tutupin videonya dengan watermark dari saya, gambar Kalong Show, supaya video saya nggak di-block. Jadi kita denger aja kemampuan Lili nyanyi genre campur sari ya. Kalau rock udah sering, kalau dangdut udah sering ya. Nah, campur sari lumayan kayaknya nggak pernah sebelumnya. Jadi kita dengerin sama-sama aja ya. Yuks. Kayak tenok-tenok gitu ya. Wah, gawat. Jadi ini kayaknya lagu Jawa yang di pada penampilan ini di iya semacam disulap jadi rada-rada tekno dan kayaknya akan upbeat. Jadi EDM kali ya. Aduh, nikmat banget. Kayaknya semua genre dia hajar ya. Pop ballad jelas, rock jelas. Dia menurut gue rada-rada semi rockstar. Terus Melayu jelas, dangdut jelas. Blues aja rada-rada jarang dia nyanyiin ya sepertinya. Satu dua lagu pernah. Dan yang model campur sari gini yang gue belum pernah. Pernah ya kayaknya ya. Waktu nyinden sama Dewi Gita kalau nggak salah, tapi cuma sekali. Mantep banget. Latih. Oh, jadi dia yang benar ya. Mantap. Dari awal sampai pertengahan nyindennya dapat, tapi pada bagian yang kayaknya udah tinggi banget kali ya. Balik ke Lili seperti biasa ya. Gua nggak dengar nyindennya pada bagian ini ya. Balik lagi. Malah tadi gue ngerasa kayak ada Melayunya ya. Jadi mix banget sebenarnya ini. Dan keren banget. Dia udah gak pakai falset lagi bagian ini. Thank you.
Jadi banyak banget genre yang bisa dinyanyikan oleh Lily ya, karena memang sepertinya dia melatih dirinya dengan banyak genre, jadi nggak cuman pop ballad doang ya. Ketika disuruh campur sari dia bisa, disuruh dangdut apalagi, Melayu apalagi, blues dan jazz juga dia bisa. Meskipun genre blues dan jazz dan campur sari itu sekali dua kali dia nyanyi. Ini yang paling sering kan selain pop ballad itu dangdut sama Melayu kan. Dan ini paket lengkap, dan sebenarnya gue nunggu sih kalau udah mau 17-an nih video Lily mana lagi nih ya. Biasanya banyak tanggal 17. Dan abis itu langsung gue bikin reaction-nya. Ternyata semalam sebelumnya sudah ada penampilan Lily, dan kita gak sabar untuk besok ada penampilan Lily di acara 17-an. Yaudah, kita tunggu aja. Oke, setelah ini ada gabungan banyak artis terkenal ya. Salah satunya Anet, Anmes, Andra Ramadan, kemudian Kede, Dewa Bujana, siapa lagi? Banyak banget. Ada lagu yang judulnya Untuk Indonesia, jadi kita dengar sama-sama aja. Tapi di next video, stay kalong.